hidup. Oke, soal mancing, kita bakal nyari mancing di tempat yang nggak bakal terduga sama orang. Kita bakal membuktikan bahwa di sini masih ada spot yang potensial di selatan rumah saja ini. Kita coba di sini ya. Kayaknya bakal bagus ini. Oke, kita santai di sini mancing dari jembatan. Pukul-pukul. Oh, nase, cobain. Tuh itu malu. Pukul-pukul, kagum lah. Cek. Oke, sahabat mancing, jadi hari ini saya jalan-jalan sambil explore tempat baru, lokasi baru. Nyari sesuatu yang nggak biasa dipancing orang. Jadi di sini di sebelah selatan sana udah muara besar dan ini ada genangan air. Saya penasaran banget kalau saya sampai dapat di sini. Mudah-mudahan nggak ada banyak orang yang tahu. Kalau ada ini habis bakal ikannya. Kita coba ya, cek. Ya mumpung kita tadi dapat beli udang. Di sini harganya super murah. Iya, jadi kita menggunakan tegek dan juga menggunakan hook yang kecil-kecil aja. Ini panjang banget. Nah, saya pengennya sih casting di sini, cuman nggak bisa, jadi terlalu sempit. Mungkin kalau di sini, ini mungkin daerah sini bisa casting nih. Siapa tahu yang kecil-kecil, gabus kecil-kecil, kemungkinan besar ada di sini. Oke, kita coba aja. Mantap. Jadi ini bagian bawah. Kita gunakan hook yang kecil. Kemudian masuk dia langsung ke swivel. Kemudian ini pelampung bagian atas. Ada pemberatnya itu? Sekedar. Oh iya, jadi bagian sebelum swivel itu pakai pemberat. Hanya sekedar aja sih. Kayak gini nih. Oke, lanjut. Ini udangnya nih. Yeah. Aku ambil dah udangnya nih. Ambilkan dong. Wah, ini mati satu om. Yang mati tolong pingsan nih. Ini nih, pingsan. Ini. Wih. Oke. Saya shoot dulu om, ntar kalau dapat banyak baru om. Oke, saya lempar jauh ya. Tuh, sana. Tuh ikannya tuh. Agak dalam kayaknya. Oke. Wih, jorannya 4 meter berguna di sini nih. Asik. Wih. Banyak. Awas. Banyak ikan ini. Mainan apa nih? Aduh, sip. Oh, agak kecil-kecil sih kayaknya ikannya. Iya. Yeah. Kita cari yang kecil-kecil. Kurang kesini om kayaknya om. Hmm? Itu di batang-batang pohon itu. Itu dia. Tuh gue coba di itu. Waduh. Masih kecil tapi kayaknya. Sebelah sana om, aku udah gak tahan om. Tuh sana om. Angkat om. Sebelah sana. Nah. Sip. Joss tuh. Ini dia. Tuh.
dalam. Aduh, gede. Butuh ini tuh. Nah. Strike sama anjing, strike. Iya betul bulan-bulan. Sahabat mancing. Ih, putus cuy. Enggak ya? Enggak. Kurang gede. Sahabat mancing bulan-bulan tadi. Kurang gede ini dah. Mana yang paling gede? Ih, mau betul bulan-bulan ini. Iya betul. Wih, mantap sahabat mancing. Ntar aku coba dah. Ini spot yang yang ribut, jangan ribut. Wah, udah dimakan sobat mancing. Wesh. Kecil kayaknya. Kalau bulan-bulan sih makannya gak kayak gitu, langsung disergap kayaknya. Oke, okay. Strike om. Wah, kayaknya gak bisa disentak gitu deh om, pelan-pelan om. Ini ntar aku yang dapetin om, tenang aja om. Oke, okay, oke, okay, strike. Padahal pakai udang mati ya ini ya. Wih, sampai lepas ya. Strike. Apa ini? Oh, pukul-pukul. Dapat main pukul-pukul. Oh, ini katanya yang dibilang pukul-pukul. Wah, ini. Kalau kita sih bilangnya lebusu ini. Tapi ini bukan target saya, om. Udah dapat ya? Pukul-pukul. Bisa dimasak tuh, om? Wih, enak sekali di pepes. Kita cari pepesan. Ini karena punya saya tegaknya udah hilang bagian atas ini, sahabat mancing. Jadi pakai udang mati, dapatnya itu malah pukul-pukul. Sementara nanti yang hidup saya pengen sih dapatnya bulan-bulan. Ini dapat lagi. Oh, ada lagi, om. Strike lagi. Wih, banyak. Wih, ini lebih besar nih, sahabat mancing. Apa itu, toman? Pukul-pukul juga? Pukul-pukul. Saya kira gabus tadi. Mantap ya. Dapat lumayan ya. Udah dapat 2 dia langsung. Aku pakai 4 hidup lah. Mudah-mudahan saja di tempat ini nanti enggak ada yang buang sampah ya. Jadi biar kita masih tetap bisa mancing di spot ini. Oke lah, aku mau mancing dulu. Ya, lepas. Sip, sobat mancing. Saya mau pakai udang hidup, sobat mancing. Oke. Sip, cuman ini kayaknya hooknya terlalu kecil ya. Nyari yang lebih kecil lah. Nah, ini yang ada agak kecilan nih. Oh, strike lagi ya. Itu ada pemancing, cuman dia nggak enak memancing di sini. Oke, kira-kira segini ya. Ayo bulan-bulan, come on. Wuh. Strike sobat mancing. Waduh, lepas sobat mancing. Besar. Aduh, sobat mancing, lepas sobat mancing. Kayaknya kita, saya harus ke sana. Bebloso. Sobat mancing, lepas sobat mancing. Wih, gila. Saya coba lagi sobat mancing. Sayang ini hooknya kurang besar cuy. Saya mau mancing agak kesini aja dah. Biar gampang nariknya cuy. Oke. Deh, kada hilang. Ush.
Oh, strike. Yes. Ini dia salut mancing. Mantap. Ini dia yang saya cari di sini. Ternyata betul. Apa nih, Om? Ikan bulan-bulan. Wih. Sadis banget nih salut mancing. Mantap lah. Kita taruh sini aja nih. Tapi ini akan saya konsumsi salut mancing meskipun katanya banyak tulang. Tapi ada. Ini cukup menjanjikan. Oke lah. Sip, salut mancing kita cari lagi. Mantapnya. Luar biasa spotnya. Kerasi ini mah pusing juarinya na tepuk no. Nyebok na mancing di ini jana. Oke, saya mau coba cari yang kecil kayak gini misalnya sih. Diam. Itu rok anak tuh. Hah? Rok tuh. Nah, sing mampu. Ush. Tuh babonnya tuh. Oke. Dapat satu shot mancing. Babon. Cari lagi lah. Strike. Pelan-pelan. Buset dah. Gila. Ini strike shot mancing. Jangan ribut. Woi. Langsung lepas shot mancing. Gila. Ini dia shot mancing. Ini dia. Kita cari lagi. Banyak ini. Jangan ribut. Ini kalau kita ada yang tahu shot mancing, wah, bahaya ini. Oke, kita cari lagi lah. Mantap. Sore-sore gini. Oke, aku udah mulai dimakan sup mancing. Serius ya? Mau serius. Wish. Come on, strike, mancing, strike, besar. Oke, sip. Wah, mantap, sok mancing. Ini dia, kita panen sekarang sok mancing. Oh, gila, size-nya bro. Untuk ukuran dikali kayak gini nih sok mancing. Ini, waduh, gila. Gila sahabat mancing, gila, bener-bener. Kita cari lagi, mumpung masih ada umpan cuy. Oke, ada yang kecil-kecil aja. Wih, sudah dimakan tuh. Siap. Hah? Kecil ya? Mantap nih sahabat mancing. Ini spot luar biasa ini. Wush, gak usah dihentak om. Oke, jadi masangnya kayak gini nih shot mancing. Oke, sip. Saya berpencar. Awas tuh, agak sinian dikit gininya. Come on. Santai banget ya di atas jembatan kayak gini nih sobat mancing.
Okay, sahabat mancing, kali ini saya harus mengakhiri trip ya, karena ini sudah banyak anak-anak. Ternyata ikan di sini karena kubangannya sangat kecil seperti ini. Jadi ketika ini mereka ribut-ribut ini. Nongkol, Pak. Jadi ketika mereka ribut-ribut ini ikannya udah enggak mau makan, apalagi bulan-bulan yang memang terkenal sensitif sih sahabat mancing ya. Oke, sahabat mancing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi. Berarti subscribe gratis. Awas, subscribe. Awas, subscribe.